Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap KPK karena dugaan kasus suap pengadaan CCTV. Kini, Sekda Kota Bandung Emma Sumarna ditunjuk jadi PLH Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dilantik jadi Wali Kota Bandung, menggantikan Odet M. Daniel yang meninggal dunia, Yana yang sempat jadi wakil, naik pangkat menggantikan Odet. Satu hal menarik, hubungan Yana Mulyana dengan Emma Sumarna sempat diwarnai isu tak sedap. Salah satu yang terlihat adalah, pemberhentian Emma Sumarna selaku Ketua Harian Satgas COVID-19, dia digantikan Asda. Emma Sumarna diberhentikan oleh Yana Mulyana. Bahkan, sempat beredar kabar bahwa posisi Emma Sumarna sebagai Sekda Kota Bandung juga akan diganti. Namun, hingga kini, hal itu tidak terjadi. Saat ini, Yana bersama Kadisub Kota Bandung, ditahan KPK. Yana diduga menerima suap Rp 924,6 juta terkait pengadaan CCTV. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!